Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang Allah muliakan, insyaAllah di pertemuan yang lalu kita sudah membahas salah satu dari perkara yang dikhawatirkan oleh Nabi terjadi kepada umatnya. Yang pertama yaitu riya. Nabi khawatir umatnya ditimpa penyakit riya, karena riya ini termasuk syirik kecil, yaitu mencari Tuhan untuk beramal selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi khawatir sekali kalau umatnya yang mengaku tidak syirik tapi sebenarnya jatuh dalam kesyirikan walaupun itu syirik kecil. Dan nanti akibatnya ketika di hari kiamat Allah memanggil orang-orang yang riya, yang menampakkan amal demi pujian manusia. Allah panggil, lalu Allah nampakkan surga, lalu Allah mengatakan, sekarang carilah surga dari orang yang dulu engkau harapkan surga darinya, iaitu yang dulu engkau harapkan pujian darinya. Mintalah surga darinya, jangan minta dariku, karena engkau tidak beramal untukku. Jadi diprank oleh Allah di akhirat nanti. Hanya dinampakkan surga tapi tidak diizinkan masuk, karena orang riya dulu beramal bukan untuk Allah tapi untuk berharap pujian dari manusia. Baik, itu orang pertama yang sifat pertama yang sangat dikhawatirkan Nabi terjadi pada umatnya. Kemudian yang kedua, yang paling dikhawatirkan Nabi yaitu apabila umatnya ditimpa penyakit kemunafikan. Penyakit nifaq. Dan ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, inna akhwafa ma akhafu ala ummati, yang paling kukhawatirkan, paling kukhawatirkan, kata Nabi, terjadi pada umatku yaitu kullu munafiq alimul lisan, iaitu apabila umatku ada yang menjadi munafik dan pintar bicaranya. Munafik ditambah pintar bersilat lidah, pintar berdiskusi, pintar berdebat. Semua munafik berbahaya, tapi paling bahaya munafik yang lisannya bisa mengubah keadaan di satu negara.
Kalimat munafik itu diambil dari bahasa nafaqah. Nafaq dalam bahasa Arab bermakna terowongan. Nafaq itu bermakna terowongan bawah tanah. Maka Bapak Ibu yang pernah ke Arab haji umrah, itu di terowongan ditulis nafaq. Ditulis nafaq. Apa hubungannya munafik dengan terowongan bawah tanah? Apakah orang munafik suka sembunyi di bawah tanah? Ini berawal dari seekor tikus. Ada tikus di padang pasir. Ada jenis tikus di padang pasir yang bernama, yang diberi nama yarbu'a. Tikus yarbu'a. Dia memang tikus khas di padang pasir. Nah, tikus ini itu punya ciri khas. Dia kalau buat rumah di dalam lubang di padang pasir, dia membuat lubang, dua pintu lubang. Jadi binatang lain kan ada juga yang tinggal di dalam tanah, tapi dia cuma buat satu lubang. Ular itu kalau buat rumah cuma buat satu lubang. Jadi ketika kita mengasapkan ular, kita bakar dari pintu utama, masuk asap ke dalam, dan ular pasti keluarnya dari pintu itu. Biawak buat lubang, tapi cuma satu lubang. Buaya buat lubang, cuma dari satu lubang. Jadi binatang-binatang yang model buat rumah di dalam tanah, itu buat rumahnya hanya melalui satu lubang. Tapi tikus yarbu' ini, dia kalau buat rumah, dia buat dua lubang, satu di sini, satu di sana. Jadi kalau dikejar oleh orang dari sini, dia bisa keluar dari sini. Dikejar dari sini, dia bisa keluar dari sini. Nama lubang bawah tanahnya itu disebut nafaq. Maka disebutlah terowongan bawah tanah kemudian menjadi nafaq. Nah, apa hubungannya dengan tikus? Orang munafik itu punya sifat seperti tikus yarbu' ini. Punya dua wajah. Zul wajahain kalau dalam hadis Nabi. Orang munafik itu punya dua wajah. Wajah di sini dengan wajah di sana. Kalau di depan kita pakai wajah ini, di belakang kita pakai wajah ini. Pokoknya pat yang mangan. Kalau sedang banyak uang di partai ini, dia masuk ke sini. Lalu bermanis-manis di sini. Nanti waktu sudah berhadapan dengan partai lain, dia bermanis-manis dengan wajah ini. Hino merempuk peng, idih merempuk peng. Kadang-kadang di depan kita manis sekali. Dia bilang, bapaklah yang paling baik, bapaklah yang paling jujur. Kalau enggak ada bapak di sini, entah bagaimana kantor ini. Nanti di depan orang, dia mengatakan, bapaklah yang paling baik. Yang bapak tadi itu panen aja kebun, enggak bisa pakai bapak itu. Jadi begitulah dia punya dua wajah. Kalau bahasa Acehnya, dike mobe bruh, dilikut mobe e. Di depan kita bau beras. Di belakang kita bau tai. Kita dipuji-puji di depan, tapi di belakang dia buruk-burukkan kita. Dia bermanis-manis dengan orang sana. Nanti di depan kita dia buruk-burukkan orang sana. Persis seperti tikus yarmuk yang punya dua pintu lubang. Maka dinamakanlah munafik yang punya dua wajah. Allah sebutkan karakter munafik dari zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dalam surat Al-Munafiqun, itu Allah sebutkan kalau di depan Nabi mereka mengatakan nashhadu annaka rasulullah, kami bersyahadat bahwa engkaulah Rasulullah. Nanti di belakang Nabi ketemu dengan Abu Lahab, Abu Jahal, mereka mengolok-olok Nabi. Makanya Allah katakan tipikal munafik itu dalam surah Al-Baqarah juga disebutkan, wa iza laqul ladzina amanu qalu amanna,
Kalau mereka bertemu dengan orang beriman, mereka akan mengatakan, kami beriman juga, kami juga bersama kalian, kami orang mukmin juga. Wa iza khalaw ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Ketika mereka bertemu dengan syaitan-syaitan mereka, kata Allah, iaitu dengan musuh-musuh Nabi, mereka mengatakan kepada syaitan-syaitan mereka, iaitu kami bersama kalian, wahai Abu Jahal, wahai Abu Lahab, kami dengan kalian, kami mendukung kalian. Tadi kami dengan Muhammad itu cuma mustahzi'un, kami cuma olok-olok aja itu, cuma canda-canda aja sama Muhammad, kami enggak ikut mereka. Begitulah tipikal munafik. Jadi munafik ini bermain dalam selimut, tidur dalam selimut kita, padahal dialah musuh utama kita. Orang munafik, siksanya di neraka lebih dahsyat daripada orang kafir. Orang kafir menjadi orang yang dibakar. Munafik menjadi bahan bakarnya. Allah mengatakan, innal munafiqin fid darkil asfali minan nar. Orang-orang yang munafik nanti di hari kiamat dimasukkan ke neraka, dan mereka berada di level paling bawah dalam neraka. Paling bawah dalam neraka. Paling bawah itu apa? Waquduhan nasu wal hijarah. Bahan bakar neraka itu adalah manusia dan hijarah dan batu. Manusia yang mana yang jadi bahan bakar neraka? Munafik. Jadi manusia munafik dikumpulkan dengan batu, jadi bahan bakar. Sedangkan orang kafir yang dibakar. Jadi di jurang paling bawah itu ya batu dengan orang munafik. Padahal kedalaman neraka, Nabi ingin menggambarkan kedalaman neraka. Nabi mengatakan, ketika Nabi sedang duduk dengan sahabat, tiba-tiba terdengar suara dentuman di langit. Suara dentuman di langit. Jadi Nabi bertanya ke sahabat, kalian tahu suara apa itu? Sahabat mengatakan, tidak tahu ya Rasulullah, hanya Allah dan Rasul yang tahu. Nabi berkata, itu suara batu. Suara batu yang jatuh ke dasar neraka, sudah sampai ke dasar neraka, dijadikan bahan bakar. Jadi dipersiapkan, neraka itu dipersiapkan dari sekarang. Neraka sudah siap. Dipersiapkan batu-batu, dicampak satu-satu untuk jadi bahan bakar, menunggu orang-orang yang akan dibakar. Lalu kata Nabi, batu itu yang dicampak oleh malaikat 70 ribu tahun yang lalu dicampak, baru hari ini sampai. Itu kedalaman neraka. Bisa bayangkan Bapak? 70 ribu tahun yang lalu dicampak, baru hari ini sampai. Menunjukkan dalamnya neraka. Makanya wajar dalam surat Qaf, neraka berkata, fahal mim mazid nalom ya Allah, nalom saulom. Bawa lagi ke sini ya Allah, bawa, bawa. Padahal satu-satu manusia yang dicampak ke neraka, itu dibesarkan fisiknya oleh Allah. Ukuran fisik penduduk neraka yaitu satu gigi geraham, satu gigi bukan geraham, satu gigi sebesar gunung Uhud, satu gigi dibesarkan fisiknya oleh Allah, satu gigi sebesar gunung Uhud, satu gigi sebesar gunung Uhud. Kita punya 32 gigi, berarti 32 gunung itu baru di mulut, belum badan. Begitulah Allah besarkan fisik penduduk neraka. Untuk apa? Liyazukul azab, biar lemak waktu disiksa. Karena nyiksa orang yang dibesarkan itu enak siksanya. Itu keadaan munafik di dalam neraka. Kenapa orang munafik lebih kuat dahsyatnya siksa dibandingkan kafir? Kalau kafir permainannya jelas. Saya kafir, saya musuhmu, jelas. Orang kafir itu jelas, Pak. Di masa Nabi, Abu Lahab enggak pernah menjadi munafik.
Abu Lahab langsung memproklamirkan permusuhan kepada Rasulullah. Abu Jahal juga begitu. Abu Jahal penentang Nabi paling kuat, langsung Nabi tahu ini musuh, ini musuh, ini musuh, ini musuh. Dia tahu. Makanya waktu di Makkah itu enggak ada munafik, enggak muncul munafik waktu di Makkah. 13 tahun Nabi menyebarkan dakwah di Makkah, enggak muncul munafik. Karena waktu-waktu itu Islam masih minoritas. Kafir menampakkan diri sebagai musuh. Maka Nabi langsung tahu musuh-musuhnya. Waktu itu orang Islam hanya sekitar puluhan orang. Bahkan Islam pertama itu 70-an orang yang diam-diam berada di rumah Baitul Arqam untuk didakwahkan Nabi. Yang hijrah paling kurang 100-an lebih lah. Masih kecil jumlahnya. Orang kafir langsung eksis menampakkan dirinya. Ini musuh, kami musuh kalian. Muncul munafik kapan? Ketika di Madinah. Ketika Islam sudah besar, orang kafir sudah mulai agak sedikit khawatir, takut, di situ muncullah munafik. Jadi munafik itu muncul di area-area Islam yang dominan. Kalau kita jadi penduduk minoritas, Pak, di negara kafir, itu biasanya jarang munafik. Makanya cerita munafik itu selalu di negara-negara yang mayoritas Islam. Seandainya kita menjadi orang Islam di Filipina, itu enggak muncul nama-nama munafik. Seandainya kita jadi orang Islam di Cina Selatan, Uighur, itu disibukkan dengan ditindas oleh orang kafir. Enggak sempat jadi munafik. Malah solidaritasnya kuat sesama Muslim. Pokoknya yang minoritas-minoritas biasanya langsung tahu musuhnya kafir, bukan orang Islam sendiri. Selalu muncul di negara-negara mayoritas Islam. Di Indonesia, ini negara terbesar kaum Muslimin di dunia. Terbesar karena dihitung dengan jumlah persen penduduknya. Coba lihat munafik di Indonesia. Berlomba-lomba orang-orang liberal menjadi munafik. Muncullah nama-nama para munafik yang merongrong Islam karena dia tahu dia berada di tengah-tengah mayoritas kaum Muslimin. Orang kafir malah enggak berani berkutik begitu kuat di Indonesia, enggak berani memproklamirkan untuk berperang dengan kaum Muslimin. Tapi munafik lebih berani. Abu Janda, Ade Armando, dan kawan-kawan, belum lagi siapa itu, Siregar itu siapa, yang selalu mengejek-ngejek Islam itu, Denny ya, itu kelompok-kelompok itu, Pak. Belum lagi kelompok-kelompok jaringan Islam liberal, kalau sudah bicara, itu tidak bicara tentang kekafiran, bicaranya menyerang Islam. Jadi tipikal-tipikal ini muncul musuh dalam selimut. Dengan dia pandai bicara, kata Nabi, satu munafik pandai bicara, maka semua orang Islam lain meragukan agamanya. Makanya Nabi paling khawatir munculnya munafik di kalangan umatnya. Satu saja pintar bicara, buat tulisan, buat ini. Hari ini Masya Allah, begitu banyak mahasiswa yang sudah terkena infeksi liberal gara-gara dosennya munafik. Kita pikir Yai N yang di Jakarta, di Bandung, kan ini bagus nih ininya. Begitu kita masuk, terutama pada jurusan-jurusan tertentu, jurusan filsafat, usuluddin, seharusnya mereka penggawai, pengawal agama, seharusnya. Kan? Tapi tahun 2000, Pak. Mungkin dah mulai masuk 2000, saya lupa tahunnya. Anak-anak YN Bandung itu buat acara. Jadi dalam acara itu orang-orang filsafat, Pak, buat acara. Nanti di tengah-tengah acara moderatornya menyuruh takbir. Apa takbirnya? Anjing hu akbar. Anjing hu akbar. Mari bertakbir. Anjing hu akbar. Segitunya. Kenapa?
Mereka mengatakan, tidak mengapa kita mengatakan itu, itu hak kita. Sudah sampai segitunya berani, Pak. Kenapa? Mereka agama tidak penting bagi mereka. Yang penting dianggap keren dengan mempermainkan agama. Jadi kalau tafsir Quran ditafsirkan suka-suka, suka-suka mereka. Makanya paling bahaya kalau muncul orang munafik di kalangan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dulu di masa Nabi, orang munafik itu dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Pokoknya kerjanya apa, Pak? Memprovokasi. Memprovokasi supaya orang-orang Islam benci ke Nabi. Nabi pulang dari perang, orang-orang munafik dipimpin oleh Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay mengatakan, itu tak usah kita tolong mereka. Jangan kita kasih makan mereka. Padahal dia KTP-nya Islam, mengaku di depan Nabi Islam. Paling susah menghadapi munafik. Dulu yang memfitnah Aisyah berselingkuh dengan Ridwan, ya Ridwan nama yang orang terakhir di sahabat Nabi, yang dia persilahkan Aisyah untuk naik ke kuda karena Aisyah sudah ketinggalan, tinggal sendiri, cerita tinggal sendiri, dipikir oleh pasukan mujahidin ini Aisyah sudah naik ke atas sekedup, ke atas kemah yang disediakan untuk diangkat. Rupanya Aisyah belum naik, sedangkan mereka enggak berani periksa ke dalam kemah. Ini istri Nabi, mereka cuma panggul saja. Dipanggullah, ternyata enggak ada Aisyah di dalamnya. Aisyah sudah tinggal, gara-gara Aisyah keluar lagi dari kemah mencari cincin yang hilang. Masuk ke kota Madinah, Aisyah di, padahal sahabat Nabi ini itu ketika masuk kota Madinah dia enggak naik. Aisyah aja di atas kuda, dia tuntun tu kuda saking hormatnya pada istri Nabi. Difitnah oleh Abdullah bin Ubay, Aisyah sudah selingkuh. Safwan, bukan Ridwan, Safwan Pak namanya. Sudah selingkuh dengan Safwan. Nabi sampai tidak tahu bagaimana cara menanggapi ini. Nabi susah, namanya hancur karena dianggap istri Muhammad sudah selingkuh. Apa juga Nabi, istrinya saja selingkuh. Di situ disebarkan isu di Madinah bahwa Aisyah telah selingkuh. Nabi karena tidak mengetahui, karena Nabi juga manusia biasa, cuma tahu apa yang sudah diwahyukan. Nabi enggak tahu kejadian yang sebenarnya. Akhirnya Nabi menyuruh Aisyah pulang ke rumah Abu Bakar ayahnya. Pulang dulu, jangan di rumah ini dulu. Sampai segitu Aisyah terpaksa korban perasaan. Nabi suruh pulang bukan karena benci, tapi menunggu wahyu sebenarnya ini siapa yang salah. Karena enggak dilihat, enggak ada saksi. Turunlah wahyu membersihkan nama Aisyah. Itu kerja orang munafik, Pak. Makanya hancur satu kampung kalau ada model-model munafik. Kerjanya cuma memburuk-burukkan agama. Nyan masjid nyan meno, masjid jih meno. Dia enggak solat berjamaah. Dia cuma menghancurkan orang yang solat berjamaah. Lalu masjid itu diserang gara-gara kelompok munafik ini. Orang kafir begitu memburukkan masjid kita, kita langsung tahu, ni musuh ni. Maka semua bersatu malah untuk memerangi musuh. Kalau orang kafir yang memburukkan. Tapi kalau munafik yang memburukkan, duduk di kedai kopi, kemudian dia bicara bahwa ini enggak betul, ini enggak betul. Kita harus rebut kembali masjid ini, masjid ini. Dia solat tidak dempuhan. Ribut satu kampung, Pak. Bermusuh-musuhan satu kampung. Wajar Allah bakar orang yang punya sifat nifak di dalam neraka, di punggung neraka. Gara-gara dialah hancur Islam. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, Huzaifah Al-Yamani, sahabat Nabi, itu disebut sebagai penjaga rahasia Nabi. Jadi dia dikenal, Nabi kalau punya rahasia, itu ceritanya sama Huzaifah. Salah satu yang diceritakan oleh Nabi adalah nama-nama munafik. Jadi kan nama munafik sudah ada, yang dikenal oleh
sahabat Abdullah bin Ubay. Tapi nama-nama yang dipatenkan oleh Allah itu sudah diturunkan oleh Jibril kepada Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Jibril kasih tahu Muhammad, ini yang munafik di Madinah, ini. Jadi Allah sudah stempel hati mereka bahwa mereka kelompok munafik. Nabi memberitahu nama-nama ini kepada Huzaifah. Jadi dianggap ini rahasia. Setelah Huzaifah dipanggil Nabi untuk diberitahu nama-nama para munafik di Madinah, sahabat yang lain enggak ada yang tahu dengan pasti, cuma menduga-duga saja. Huzaifah keluar dari rumah Nabi, dihadang oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab nanya ke Huzaifah, "Wahai Huzaifah, boleh aku tahu siapa nama-nama munafik yang telah disebutkan oleh Nabi kepadamu?" Huzaifah enggak mau kasih tahu. Karena Huzaifah kuat sekali memegang rahasia, Pak. Megang rahasia itu tidak mudah, Pak. Kadang-kadang kalau kita enggak punya iman dan enggak amanah, kita terima rahasia orang. Nanti kita kasih tahu ke orang dengan bahasa nyo rahasia, beh, ini rahasia ya. Jangan kasih tahu orang. Nanti orang itu ditanya lagi sama orang, kasih tahulah. Ah, okeylah. Tapi ini rahasia ya. Jangan kasih tahu orang. Mana 20 ribero lagi nyan? Kan tahu satu kampung, Pak. Huzaifah enggak. Enggak mau dikasih tahu Umar. Tidak, kata Huzaifah, tidak. Rasulullah telah menyuruhku untuk menjaga nama-nama munafik ini. Lalu Umar mendesak, enggak mau juga dikasih tahu. Akhirnya Umar mengubah permintaannya. Kata Umar, kalau engkau tidak mau kasih tahu, wahai Huzaifah, sebutkan saja, aku termasuk tidak ke dalam nama munafik itu. Rupanya Umar nanya untuk tahu nama dia termasuk tidak. Karena sahabat paling takut kalau masuk ke dalam list munafik. Karena munafik ini, Pak, ini permainan di sini nih. Kita ngaku Islam, tapi kalau ada sifat nifak sedikit saja, bahaya. Makanya Umar ternyata tujuannya itu untuk mengetahui dirinya masuk atau tidak. Akhirnya Umar mengubah pertanyaan, aku masuk tidak? Huzaifah diam saja. Ini dalam hadis. Huzaifah berat memberitahu. Kata Umar, itu saja permintaanku. Tidak usah engkau sebutkan lagi nama-nama munafik. Sebutkan saja aku ada dalam nama itu atau tidak. Kata Huzaifah, tidak ada namamu, wahai Umar. Baru Umar sujud syukur, Pak. Bersyukur namanya tidak termasuk ke dalam orang munafik. Karena munafik itu model distempel oleh Allah. Kalau sudah jadi munafik, Pak, yang distempel, itu susah keluar. Allah sudah benci sekali kepadanya. Karena buruk sekali munafik ini. Sifatnya buruk sekali. Makanya Rasulullah mengatakan, orang bisa distempel Allah menjadi munafik dengan tidak salat Jumat 3 kali. Man tarakal Jumat, barang siapa meninggalkan Jumat, salasa marat, 3 kali, tahawunan, dalam keadaan meremehkan. Nabi dalam hadis itu enggak menyebut berturut-turut. 3 kali dari semenjak wajib Jumat. Kapan wajib Jumat? Waktu baligh. 3 kali meremehkan. Kalau sakit enggak apa-apa, musafir tak apa-apa, ada sesuatu yang tiba-tiba gempa macam-macam, hujan lebat, itu enggak apa-apa. Gila tidak apa-apa. Tapi enggak ada sebab tinggalkan Jumat. Dalam rumah. Asal mau azan tidur dalam rumah. Enggak Jumat. 3 kali taba'allahu ala qulubihim, distempel hatinya oleh Allah an-nifaq. Distempel menjadi munafik. Makanya orang yang tidak salat Jumat 3 kali itu susah berubah, Mak. Allah sudah betul marah kepadanya. Makanya hati-hati Bapak Ibu yang anak lakinya, ibu-ibu anak lakinya atau suaminya tidak salat Jumat, berhati-hatilah. Kita akan menemukan kemunafikan di dalam dirinya. Nanti efeknya banyak, Pak. Kalau dia pulang kampung dari kuliahnya, ini kuliah misalnya di luar, pulang kampung di depan kita, oh Masya Allah, salehnya, taatnya. Padahal waktu dia kuliah di Jakarta, semayang hana, puasa hana, nyan cewek katib dahro. Cewek sudah 11 orang. Sudah dizinai sekitar 4 orang. Tapi di kampung, ngengkupiah,
kain sarung, baju koko, kemana ayahnya pergi ikut jamaah. Padahal di belakang kita, dia mengkhianati kita. Uang SPP digunakan untuk judi online. Tapi waktu telefon, ayah SPP sudah habis, tolong dikirimkan lagi. Ketahuan waktu anak orang sudah hamil, cari orang tuanya, komplain, baru kita tahu. Kenapa bisa terjadi begitu? Waktu balik, kita tidak paksakan untuk datang solat Jumat. Sebelum balik, kita enggak ajarkan dia untuk solat. Maka terimalah risikonya. Kita dikhianati oleh anak kita sendiri yang sudah berjiwa munafik. Maka Nabi khawatir sekali penyakit ini. Hancur, Pak. Di situ kita baru hancur. Uang kita ratusan juta habis untuk dia. Ternyata habis di dalam game judi online. Ternyata dia selama ini tidak seperti yang kita harapkan. Maka banyak orang-orang yang tidak mau bersusah payah mendidik anaknya di waktu kecil, disusahkan oleh anaknya di waktu besar. Kenapa? Anaknya berubah jadi munafik. Salah kita sendiri. Kenapa kita membuat gaya pendidikan di dalam rumah begitu? Maka jemaah melakukan Allah, munafik ini penyakit yang sangat ditakuti oleh Nabi terjadi pada umatnya. Ciri-cirinya, kalau sudah kena penyakit ini, itu bisa kita tandai ciri-cirinya. Kita pun bisa baca diri, saya sudah ada sifat nifak atau belum. Kalau dalam bidang muamalah, muamalah sesama kita, Pak, munafik itu ciri-cirinya, iza hadasa kazaba. Kalau bicara, suka berbohong. Nabi pakai kalimat iza, artinya sering terjadi pengulangan. Kalau bicara, bohong. Susah dipercaya. KKM semengut. Dulu sebelum dipilih, oh Masya Allah, dia bilang kalau terpilih, semua di kabupaten ini akan begini-begini. Dibuat aspal semuanya, lorong-lorong dibuat aspal semuanya, masjid-masjid dibangun. Begitu terpilih, lah masjid hana aduh leh, aspal-aspal hana tahu gila leh. Pembohong dalam semua kaliber, bahkan teman sendiri sudah biasa bohong, kita enggak bisa percaya lagi. Waktu ngutang nangis-nangis, dibilangnya bulan depan dibayar, ternyata enggak bayar-bayar. Datang lagi, ngutang lagi. Dia bilang, nanti saya bayar sekaligus. Utang lagi, bohong lagi. Begitu sifat munafik. Sehingga dijauhi oleh teman-temannya. Ayah kalau jadi munafik, berbohong pada anaknya, nak, kalau kamu ranking satu, ayah belikan mobil. Dapat ranking satu, mobil mainan dibeli. Kalau kamu ranking satu, bisa 30 juz, ayah umrohkan. Berhasil 30 juz. Umrahnya di Batu Pahat. Ternyata tidak dibawa. Ayah munafik. Mamak pun bisa jadi munafik. Isteri bisa jadi munafik. Suami bisa jadi munafik. Katanya sebelum nikah, nyo menyoka dan berkahwin, saya tidak merokok lagi. Misalnya, ini karena ikat janji dengan isteri. Isteri beri syarat. Boleh saya terima lamarannya. Syaratnya, ngetinggai rokok. Beli ni merokok. Misal contoh ni, Pak. Ini jangan kecil hati yang merokok. Itu istri kasih syarat. Rupanya setelah menikah, tudah ribuan batang berkepul. Itu bit asap dari rumah, kita fikir kebakaran. Rupanya orang merokok di dalam. Contoh, munafik. Kalau bicara, suka bohong. Ni bapak udah di mana ni? Sudah ni, sudah hampir sampai ni. Sikit lagi ni, OTW, kata dia. OTW, Pak. Padahal mentang dalam WC, masih di WC di rumahnya, Pak. Ditanya sama mahasiswa, Pak, kita enggak masuk hari ini, Pak. Udah jam 12. Sebenarnya bapak setengah 11. Oh iya, bapak ada rapat nih. Tunggu ya, 15 menit lagi. Bapak rapat. Padahal dengar dari mana, Pak. Suka berbohong. Dosen munafik. Mahasiswa bisa jadi munafik. Semua orang bisa ada manfaat menjadi munafik. Itu tipe tipikal pertama dalam muamalah. Iza hadasa kazaba. Wa iza wa'ada akhlafa. Kalau berjanji suka mengingkarinya. Sudah janji mengingkari. Bicara suka bohong. Kemudian kalau suka janji, suka mengingkari. Wa iza tumina khan. Kalau dia dipercaya, khianat.
Kita kasih kunci rumah sama dia. Karena kita lihat selama ini manis sekali wajahnya. Munafik itu manis-manis, Pak. Munafik itu manis-manis. Bicaranya memang disetting. Kalau salaman sama kita disetting. Supaya kita percaya. Dia memang tumbuhkan kepercayaan. Itu pintarnya munafik. Memang kajiwa munafiknya cukup bahaya. Makanya cukup bahaya ngurung-urung yang kira-kira apa? Babah mameh dan. Nggak normal. Cukup manis, Pak. Dia puji sana, puji sini. Kemudian dia bantu apapun. Belum habis kita telepon, dia bilang, siap, siap, longganan. Apa yang bisa saya bantu? Oh, Masya Allah. Kita kasih kunci rumah. Begitu kita kasih kunci rumah, habis isi rumah kita sama dia. Dia masuk ke rumah kita. Dalam lemari apapun dia bisa ambil, dia ambil. Dia khianat. Itu model munafik. Pedagang kalau bertemu dengan pegawai munafik, itu dia bisa jualan di dalam jualan. Disuruh jaga toko majikannya, tapi yang dia jual barangnya sendiri. Atau paling kurang setiap hari dia laporkan tidak sesuai dengan hasil penjualan. Dipercaya. Kalau pencuri kan, Pak, enggak kita kasih kunci kalau pencuri. Pencuri itu datangnya malam-malam, diam-diam, bongkar kunci, gembok, itu pencuri. Munafik enggak perlu bongkar, memang kunci bajar roji. Kalau kita tanya, maaf cakap, Pak, saya lebih palih pencuri dengan munafik. Lebih palih munafik. Kunci di tangan dia, pencuri mana pernah kita kasih kunci? Makanya wajar munafik itu dahsyat siksanya. Enggak bisa dipercaya. Khianat, jiwa khianatnya kuat. Ditambah oleh Nabi dalam hadis yang lain, wa iza khasama fajara. Kalau sedang bertengkar berlebihan. Kalau sedang bertengkar, sifat munafik itu berlebihan. Kita kan, Pak, kalau orang beriman, kalau sedang bermusuhan, kita enggak memikir panjang. Asal sudah berkelahi sekali sudah cukup, alakah ke? Sudahlah, biar ajalah. Nanti Allah yang bereskan. Ya sudahlah, enggak usah mikir panjang. Itu orang beriman. Enggak sampai rencana kita buat ini, kita buat itu, enggak ada. Tapi kalau munafik, dendamnya dia akan rencanakan panjang untuk dia balas hasil permusuhannya. Kadang-kadang dia sewa orang untuk menghancurkan rumah kita. Ada orang lempar batu ke kaca rumah kita. Nanti ada yang lempar bungkusan tai ke rumah kita. Disewa orang. Itu sifat munafik. Kalau sudah bermusuhan berlebihan, enggak mau cukup-cukup. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berlebihan sekali kalau dalam bermusuhan. Capek, Pak, berurusan sama munafik. Nah, itu dalam urusan bermuamalah. Maka cuba baca diri, lungna pehan sifutnya. Saya ada tidak? Kalau suka bohong berarti ada. Maka saatnya taubat. Kalau model-model sekali dua kali, Pak, itu enggak distempel. Tapi yang distempel terus-terusan bohong, ini stempel ya. Stempel, Pak. Walaupun terpilih lagi tetap bohong lagi. Kita aja yang bodoh, udah stempel sama Allah, kita pilih lagi orang-orang di stempel itu. Kan bangai itu, Pak. Kadua ge kai pengen, mendang pilih sih. Yang bangai tau. Urung pilih. Pilih bangai. Masya Allah, Masya Allah. Itu dalam bidang muamalah. Dalam bidang ibadah, juga ada ciri-ciri munafik. Kadang-kadang kita dalam ibadah, dalam muamalah bagus. Tapi kita enggak sadar, kita pun munafik. Apa ciri-ciri munafik dalam bidang ibadah? Wa iza qamu ila shalah qamu kusala. Kalau mereka bangun untuk salat, bangunnya malas-malasan. Salat, orang munafik itu salat tapi malas. Begitu dengar azan, remote TV enggak sanggup dia tekan off. Kalau yang perempuan, kalau terkena sifat munafik, azan bunyi, wudu itu tunggu iklan dulu, Pak. Untuk wudu tunggu iklan. Keluar dari tempat wudu, habis iklan. Lalu dia nonton lagi. Enggak dia solat langsung itu. Kapan dia solat? Dia tunggu iklan yang kedua. Disesuaikan durasi solat dengan durasi iklan. Dia pesankan sama anaknya, "Nak, nanti kalau sudah mulai teriak ya. Biar mamak langsung assalamualaikum 3 rakaat terus." Anaknya teriak, "Mama udah mulai ni." Langsung mamaknya enggak sampai 4 rakaat. "Leher rakaat, assalamualaikum, assalamualaikum." Langsung disesuaikan dengan durasi iklan. Baik tinggal sinetronnya. Sifat munafik. Dia solat tapi salatnya malas. Dengar azan seperti mendengarkan suara yang menggelisahkannya.
kai banglong. Malas sekali bangunnya. Itu kata Allah. Salat tapi malas-malasan. Enggak semangat. Begitu sampai ke masjid, enggak mau salat qabliyah. Terduduk di bintis paling belakang, Pak. Di tiang paling belakang terduduk. Padahal waktu untuk iqamah masih 7 menit lagi. Enggak, dua rakaat pun enggak sanggup untuk dia. Kalau salat tarawih, model nunggu imam mendekati waladdallin baru dia bangun. Imam mau waladdallin baru dia bangun. Allahu akbar. Amin. Malas. Rasanya tarawih sampai jam 10 berat sekali. Maka orang munafik itu buatlah tarawih model 10 menit 20 rakaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wadhalin. Wadhalin. Amin. Wadhalin. Begitu-begitu saja. Alihpad ghairil maghdub. Alihpad ihdina siratal mustaqim. Penting terdengar di telinga cuma. Wadhalin. Amin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kapan takbir? Kapan salam? Ikut 10 menit begitu. Padahal dipastikan tidak sah. Itu kelompok munafik salat begitu. Kalau masih terdengar pasti, masih bolehlah. Walaupun ada juga sifat sedikit ketika malas untuk salat panjang. Mohon maaf, Pak. Kalau di Bandar Aceh, yang model na sabuh kantu, pedang sembahyang, itu habis Al-Fatihah, bacanya, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, Allahu Akbar. Nanti rakaat kedua, Wal-Quranil Azim, Allahu Akbar. Mana 10 bawah ayat Yasin, dah selesai dia salatnya. Itu ada secuil kemunafikan. Kenapa enggak sanggup engkau berlama-lama dengan Allah? Kenapa tidak nyaman engkau berada di masjid? Orang munafik enggak sanggup berlama-lama di masjid, Bang. Enggak sanggup. Ikut pengajian kayak gini enggak sanggup. Enggak sanggup. Habis solat, zikir pun tak sempat. Pantat panas, pantatnya panas, Bang. Kalau bahasa Inggerisnya tituan. Ya. Habis salat, Assalamualaikum, Assalamualaikum ni tiktun ni, enggak enak dia. Kalau zikir lama enggak enak, langsung bangun itu. Kalau bangunnya karena sakit, sakit perut, macam-macam, dimaklumi. Ini bangun memang karena enggak sanggup. Padahal lantai masjid dingin, Pak. Lantai masjid dingin, suasana masjid Masya Allah dinginnya, tapi dia tidak sanggup. Hatinya panas, pantatnya panas, dia bangun, munafik. Munafik. Lalu Allah sambung, wa idza qamu lis-salati qamu qusala yura'una an-nas. Kalau dia salat selain malas, suka menampak-nampakkan pada manusia. Nah, seperti kita ceritakan bab ria, orang ria itu termasuk sifat munafik. Tadi kalau di depan orang salatnya khusyuk, bagus sekali. Itu kaki waktu berdiri, waktu sujud kakinya diberdirikan begini, Pak, lengkap. Sempurna begini, lengkap. Waktu di rumah mandum deih mandua begini. Kalau duduk tahiyat, kalau di masjid, oh berdiri, tegak berdiri. Seperti sunnah Nabi. Begitu di rumah, pem aja langsung begini. Sifat munafik. Yura'unan nas, wala yazkurunallaha illa qalila. Kalau dia salat, dia tidak bisa mengingat Allah kecuali sedikit saja, kata Allah. Jadi, sedang salat, ini pikirannya melayang-layang. Dan enggak berusaha pun dia mencegahnya. Ini sudah tahu ni melayang, tapi dia enggak berusaha mencegahnya. Melayang ke mana-mana itu, Pak. Melayang. Kalau mau salat Isya, dia sudah punya planning. Ini habis salat Isya makan apa? Martabak dua telur atau makan mie pakai udang tambah telur. Berarti sekitar 20,000. Di mana kita makan? Ini terbayang nih, selama salat ini terbayang. Kayaknya udang yang besar sikit kayaknya kita taruh nih. Kalau telur kayaknya satu cukup. Bekeung untuk bacut dalam kek. Ini terbayang ni. Terus, Pak. Selama solat terbayang. Habis solat, enggak sempat mikir apa-apa, langsung dia menuju ke tempat keinginannya dalam solat. Munafik. Dia tidak ingat Allah kecuali sedikit. Kapan sedikit? Sekali waktu takbir, Allahu Akbar. Dia teringat Allah Maha Besar. Selain itu dia enggak ingat. Munafik. Itu dalam ayat. Nanti dalam hadis, Nabi tambahkan. Munafik itu ciri-cirinya apa? Paling berat melakukan salat subuh sama salat isya. Salat subuh berat sekali. Dibangunkan isteri, Pak, sampai ditendang-tendang mak isteri. Sudah kena tunjang mak isteri sudah berapa kali. Tetap cuma bulat balik ke sini, balik ke sana. Ada yang sudah duduk, duduk di atas bantal. Bacut-bacut rebah samping lom. Bum, bum, rebah lom. Sampai habis qomat, habis salat, dia belum bangun. Setiap waktu begitu, munafik. Karena orang kalau lepas daripada sifat nifak, subuh itu malah dia tunggu. Setengah lima sudah bangun, jam lima sudah bangun.
Sudah siap-siap itu. Sudah sudah wudu, sudah siap-siap mau salat. Semangat salatnya. Itu alhamdulillah Allah jauhkan dari sifat nifak. Tapi model-model sudah dengar azan, sudah bangun, sudah ini tetap enggak sanggup salat. Hati-hatilah. Kita mungkin masuk golongan munafik. Atau salat Isya, Maghrib ada, Isya hanadeh le. Tadi Maghrib berjamaah, Isya enggak pernah nampak. Kenapa? Habis pulang Maghrib, makan, sudah kenyang, enggak sanggup balik lagi. Ada yang langsung nonton sinetron, ada yang nonton Piala Dunia. Untung Piala U20 tidak jadi. Kalau enggak, banyak kali munafik. Bertambah banyak munafik. Ana semayang li kan? Isya enggak balik. Waktu Maghrib, berjamaah terus. Dia betul, orang munafik itu salat. Tapi ada sifat munafik dalam salatnya. Dalam hadis yang lain, Nabi sebutkan, dia kalau salat asar, selalu melambat-lambatkan asarnya. Kata Nabi, orang munafik itu salat asar ditunda-tunda. Toko enggak mau tutup. Bicara terus-terusan. Nanti kemudian ketika matahari sudah berada di antara dua tanduk syaitan, baru dia berlari untuk salat. Maksudnya matahari di antara dua tanduk syaitan mau terbenam. Karena syaitan itu bermain di waktu terbenam matahari, sudah mulai keluar masuk kantor itu. Baru dia lihat jam. Eh, kapoh enam kau? Oh, semayang leba? Oh, semayang leba? Udah jam 6, baru dia lari untuk salat. Itu pak, bertuh dia lari. Itu wudu asal-asalan, salat asal-asalan. Begitu sifat munafik kalau menghadapi salat asar. Dalam hadis riwayat Ibnu Mas'ud, kata Rasulullah, orang munafik punya sifat lain. Susah berjamaah. Enggak mau jamaah, lebih suka salat di rumah. Kalau perempuan memang suruh salat di rumah, lebih utama. Laki lebih suka salat di rumah. Itu munafik. Kata Ibnu Mas'ud, kami waktu masa Rasul yang enggak salat berjamaah, ma'lumun nifak. Itulah munafik yang sebenarnya. Karena orang laki itu, pak, kalau jauh dari sifat munafik, suka berjamaah. Enggak enak salat di rumah, pun sembahyang di rumah. Cuma 1 juta. Bagus ke masjid, dapat 27 juta. Orang yang terhindar dari sifat nifak, gemar berjamaah itu. Senang. Kakinya capek. Minyak ganti, minyak bensin atau Pertalite, walaupun harus isi setiap 5 hari ngisi. Karena dari rumah menuju ke masjid jauh. Tapi dia berbahagia telah bersama Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah matikan dia dalam salat jamaahnya, atau dia pulang dari jamaah tertabrak, itu mati dalam keadaan pulang dari taat kepada Allah. Maka hati-hati dengan sifat munafik. Ini penyakit yang kita kalau tidak taubat segera, jangan sampai Allah stempel hati kita. Baik, saya berhenti di sini. Sudah jam 2.